Halo sob guys, kembali lagi bersama gue disini dari Farid. Kali ini gue akan ngasih tahu cara membuat comment block sepepen dengan comment block pastinya. Ya, belanja di Minecraft ya, dengan XP dan untuk mendapatkan suatu barang ya teman. Oke. Oh iya, jadi sebelum mulai videonya kalian jangan lupa like dulu teman, like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe channel ini dulu ya teman. Oke guys, jadi nggak pakai mod tapi pakai comment block ya teman. Jadi ya di sini saya survival ya. Jadi ini bagus banget untuk custom map gitu. Jadi di sini saya mempunyai 17 XP dan misal kalau kita mendapatkan emerald block kita harus bayar 15 XP ya teman untuk mendapatkan satu emerald block. Nah, jadi kalian tinggal pencet ini, kalian akan dapatkan emerald block ya teman. Dan ya kalian lihat di bawah ini XP saya ini berkurang ya teman, dan tapi mendapatkan block of emerald ini ya teman, ini keren banget. Jadi bagus banget untuk map custom map gitu. Jadi kalian harus survival mendapatkan XP dan kalian tukar XP kalian dengan ya barang yang kalian mau ya teman. Oke. Okay. Hey guys, jadi cara kalian buat seperti ini dulu ya teman nih. Kan misalnya kalau ini emerald block berarti serah kalian sih, di sini saya taruh aja emerald block. Jadi untuk membeli emerald satu emerald block ini saya taruh ini ya teman. Emerald block di situ di belakangnya dan di bawahnya kalian kasih button. Dan di bawah buttonnya itu tepatnya di blok yang ini nih. Nah, kan tadi ada emerald sini dan bloknya di sini ya teman. Dan di bawahnya kalian kasih tiga ini comment block. Nah, kalian arahnya ke bawah ya teman. Dan comment block yang pertama kalian tulis nih apa nih ini. Nah, comment block yang pertama kalian tulis di sini yaitu ya ini untuk memastikan XP dari playernya itu ya teman. Jadi block type-nya impulse, need redstone ya teman. Dan tes kalian tulis di sini comment blocknya itu test for @PLM sama dengan 15 ya teman. Nih kalian kasih tanda kurung seperti ini. Nah, LM ini untuk mengetes kalau player itu mempunyai ini XP yang 15 ya, lebih juga boleh. Nah jadi ya gini aja yang pertama. Dan yang kedua ini yaitu ini membayarnya dengan XP ya teman. Jadi kalian tulis slash nggak usah pakai slash juga sih, kalian tulis XP terus kalian kasih tanda min 15 L ya teman. Jadi itu akan dikurangkan XP dari playernya itu ya kalau udah nyampe kriteria tadi ya kan, udah harus 15 XP ya teman yang tadi comment block pertama. Dan kemudian comment block kedua ini kalian buat seperti ini aja dan add B ya teman ya. Block type-nya chain dan ini kondisional dan redstone-nya always aktif ya teman. Dan yang paling bawah ini kalian tulis ini barang yang dijual ya teman. Jadi itu barang yang dijual, misalnya kalian mau buat emerald block atau yang lain-lain, diamond for gitu ya teman, ya terserah kalian. Dan ini block type-nya chain, kondisional always aktif. Nah kalian tulis give at the emerald block 1 ya teman. Ini gampang banget ya, udah kayak gini doang, kalian exit aja teman. Dan kita percobaan lagi nih. Oke, dan kayaknya saya mau ngubah ini menjadi 5 ya teman, dan ini juga 5. Nah oke, dan di bawahnya ini kalian bisa ganti lain ya, seperti tadi saya yang ngomong kalian bisa ubah menjadi coba diamond. Nah kalian bisa juga ganti diamond sword. Jadi coba kita percobaannya ya teman. Oke. Oh yes, jadi sini saya ada survival dan ada ini ya teman, 40 XP, jadi ini banyak banget. Jadi ini kalian, oh ya ini saya belum ganti juga. Jadi kalian bisa atur sendiri dari ini signnya ini. Ini untuk cuma notifikasi doang kalau misalnya kalian mau beli apa ya teman. Nah kalian tulis ini bayar berapa, kan kalau tadi saya tulis 5 XP untuk mendapatkan 1 diamond sword. Jadi kalian pencet aja. Nah kalian akan berkurang 5 ya teman, ini keren banget. Dan kalian dapatkan diamond sword teman. Dan kalian bisa beli lagi nih. Tuh kan banyak banget gilanya. Oh my god, ini keren banget dah pokoknya. Kreasi comment blocknya ini ya, untuk membuat custom map gitu ya teman. Oke. Okay. Wah guys, mungkin cukup sekian di video gua kali ini ya teman. Oke okay, jadi saya udah ngasih tau ya teman comment block shopsnya ini cara buatnya. Dan terima kasih udah nonton video ini. Kalau gitu jangan like, comment, share, bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini guys, agar kalian gak ketinggalan video-video dan trik keren lagi dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke okay.